Yo, halo guys, balik lagi cuy ya di channel Suang Lu tentunya coy. Waduh guys ya. Nah guys, jadi untuk di video kali ini saya bakal melanjutkan Minecraft Survival tentunya guys ya. Dan untuk di episode kali ini saya bakal pergi ke Nether coy untuk mencari Ancient Debris ya guys ya, dan membuat Netherite gitu cuy. Kenapa saya pengen itu? Karena di episode berdekatan ini saya pengen melawan Wither coy. Kenapa? Supaya saya bisa mendapatkan beacon gitu cuy ya. Biar mantap gitu guys ya, biar mantap gitu. Ada apa itu coy? Guys, tolong. Oh my god, coy. Lari dulu guys. Ada begituan guys. Saya belum selesai loh opening coy. Udah diserang sama begituan guys. Oke, sepertinya saya harus tidur dulu ya guys ya. Supaya saya gak dikejar oleh begituan lagi guys ya, karena berbahaya juga ya karena kalau diserang kayak begitu ya guys ya. Oke. Sebelum kita ke sana ya guys ya, saya pengen membuat potion dulu cuy. Oke, kita bikin bottle dulu. Kita bikin potion ya guys ya. Kenapa kita perlu potion? Karena supaya kita aman dari lava gitu ya guys ya. Karena di Nether sangat seram gitu cuy. Jadi supaya kita aman gitu guys ya. Jadi supaya kita aman dan tidak meninggoy ya guys ya. Mantap gitu guys. Salah pencet. Oke, kita ambil dulu. Nah guys, jadi sekarang ini saya lagi buat potion ya coy. Jadi yang nggak tahu cara buat potion fire resistant itu gampang banget. Jadi kita perlu blaze powder ya untuk pembakaran ini. Terus kita taruh nether wart 1 di sini. Jadi ini saya sudah taruh dan jadi awkward potion ya. Dan sekarang kita taruh magma cream. Nah, jadi tinggal tunggu ya guys ya. Tinggal tunggu. Dan kalau kalian pengen jadi ini splash, kalian tinggal taruh ini coy. Gunpowder gitu ya. Tapi saya nggak bakal kasih ya. Dan kalau nggak salah, kalau untuk manjangin itu ya, durasi si poisonnya, kalau kita pakai redstone dah kalau nggak salah ya guys ya. Kita tes dulu ya. Oke, bener guys. Jadi kita pakai redstone gitu cuy. Dan ini saya mau taruh dulu ya. Oke, mantap ya guys. Oke, ini saya dapat banyak armor. Ini armor kuda, tapi kita belum punya kuda guys. Dan satu lagi, kita pergi ke Nether untuk mencari soul sand juga gitu cuy. Oke, ini ambil TNT kita. Kita ambil aja dah. Oke, kita ambil sand juga. Di sini ada gunpowder. Oke, kita ambil ini dulu. Oke guys, dapat achievement ya, achievement pertama kita ini ya, untuk membuat potion seperti itu cuy. Kita taruh dulu. Dan sekarang saya mau turun dulu untuk mengambil apa ya tadi, gunpowder lagi coy, di tempat mob farm kita yang di sini gitu ya. Jadi untungnya apa namanya, hasilnya itu lumayan ya guys ya. Jadi kita agak susah-susah gitu ya cari gunpowder lagi, tinggal turun dan dapat banyak gitu gunpowdernya ya guys ya. Oke, ini lama banget cuy. Oke, santuy. Nah, ada telur loh. Nah, ini guys, ada banyak cuy ya. Jadi kita bakal ambil seperti ini. Ada crafting table kah di sini? Oke, kita selalu bawa crafting table, guys. Crafting table saya gak ada yang bisa ngalahin gitu, coy. Oke, ini dia. Nah, kita punya 64, guys. Pas banget, guys. Oke, sepertinya kita bawa segitu aja. Ini saya hancurin. Oke, saya mau naik dulu ya untuk mengambil armor dan mengambil apa lagi ya. Oh iya, saya mau benerin ini ya, peralatan saya coy. Peralatan saya ini hancur gitu guys ya. Udah hampir hancur semua gara-gara kita membuat trading hall yang kemarin gitu coy. Nah, kita ambil dulu diamond. Kita bakal repair ini semuanya. Oke. Semoga aja levelnya dikit guys, gak mahal-mahal banget ya. Oke, ini mahal sih. Oke, dikit coy. Saya kira mahal. Ini paling mahal guys. 17 loh. Oke, udah gak apa-apa lah. Kita biarin aja coy. Kita taruh diamond kita di sini. Diamond X taruh sini dan ini. Kita bawa arrow lagi ya kalau ada. Aduh, arrow-nya masih di bawah, guys. Kita belum ambil tadi ya. Oke, sepertinya saya perlu juga bawa kayu ya. Oke, kita bawa kayu ini aja. 28 dan kita bawa blok juga atau gimana ya? Oke, gak bawa cobblestone, satu stack aja. Taruh dulu. Nah, saya mau turun lagi ya guys ya. Mau turun lagi untuk mengambil arrow coy. Oke guys, sudah coy ya. Jadi saya ambil satu stack dan lumayan sih. Ini kita cukup sih bawa satu stack seperti ini. Dan ini fortune kita taruh aja.
kita bawa ini aja itemnya. Saya mau ambil ini dulu, guys. Mau ambil armor kita ya, coy ya. Karena supaya kita aman gitu, guys ya. Kita aman dari para monster dan teman-temannya gitu ya di Nether gitu, coy. Supaya aman ya, guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Mengambil armor kita yang ada di enchanting ini ya, tempat enchanting ini. Dan di sana masih ada lama kita yang gak tahu ya mau taruh di mana gitu, guys. Karena kita belum punya kandangnya gitu, coy. Nah, ini dia armor kita, ada fire protection, mantap banget ya. Ini kita ambil aja lah, kita pakai aja semuanya, coy. Dan shield, TNT, dan iya, saya lupa bikin flint and steel ya, guys. Oke, kita naik dulu untuk membuat flint and steel, coy. Di sini adakah? Di sini pasti gak ada sih, guys. Semoga aja di Nether itu gak gelap, coy. Karena saya udah matikan night vision, jadi kemungkinan besar bakal gelap gitu, coy. Jadi saya bakal bikin torch lagi gitu, guys, supaya torch kita banyak dan kita gak tersesat juga gitu di Nether. Nah, kita bakal bikin dulu. Kita ambil satu, ambil dua, siapa tahu kita perlu shield lagi. Ini kita bikin torch lagi ya. Oke, 30 lah udah cukup, guys. Kita bikin ambil flint dulu. Oke, kita punya banyak flint. Kita taruh di sini dan begini. Sip, kita jadikan flint and steel. Terus kita bikin tameng lagi, coy. Oke, shield lagi, coy. Kita taruh sini aja lah. Oke, taruh ini di sini. Sip. Kita bawa kayu lagi sih, guys. Bawa semua lah kayunya ini. Sip, kita sudah siap banget nih, guys ya. Kita udah siap banget dan membawa berapa TNT dah ini. Satu stack ya, guys ya. Pas banget satu stack, coy. Ini ayam ngapain dah? Oke. Jadi guys, saya bakal coba untuk pergi ke tempat portal kita yang ada di sana. Tapi sebelum kita masuk ke Nether, coy, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe, guys ya. Karena kita bakal menuju ke 2000 subscriber gitu, guys ya. Semoga bisa di bulan depan, guys ya. Waduh, coy ya. Jadi jangan lupa di-share, coy ya, teman-teman kalian. Mantap, guys. Dan kita bakal bertemu di Nether, coy. Waduh, guys. Nah, guys, kita sudah ada di Nether, coy ya. Dan ini sangat meregangkan sekali ya. Karena banyak banget ini ada babi-babi neraka ya, guys ya. Serem banget gitu, coy. Jadi sebelum kita mencari ancient debris, kita mau ambil soul sand itu dulu ya, guys ya. Yang ada di belakang saya itu, coy. Supaya kita bisa mendapatkan soul sand yang banyak gitu, coy. Karena kita perlu untuk membuat lift gitu, coy, coy. Kok ada beginian, guys? Santai, Bang. Bang, santai, Bang. Mati deh, guys. Oke, kita ambil dulu ini. Kita ambil dikit aja. Ambil segini aja, coy. Nah, udah, guys. Sudah segitu aja, coy. Kita mau bikin fire resistant. Mau minum. Oke. Oke, kita pasti udah aman ini. Taruh shield di sana. Dan kita bakal pergi ke daerah sana, guys. Kenapa kita ke sana? Karena kemungkinan besar di sana itu bagus ya, guys ya. Oke, kita bikin jalan dulu supaya aman gitu, guys. Gila sih, guys, menegangkan sekali ya di bawah ini, guys. Untuk kita punya fire resistant gitu, coy. Oke, nah udah sampai nih, guys. Oke, ini ada chest yang kemarin ya, jadi kan saya sudah ambil, jadi udah agak ada apa-apa gitu, coy. Dan ini apa dah? Beginian, coy. Ini apa dah, guys? Waduh ya, kok gitu mukanya, coy. Oke, kita bakal coba untuk turun. Jadi, ada lava, guys. Kita turun dah. Oh my god, guys. Ini kolam lava gitu, coy. Lava pool yang besar banget ini. Oke, kita ganti tempat. Kita bakal pergi di bagian sini aja dah. Jadi, guys, ancient debris itu spawn di ketinggian 18 berapa ya? 18 atau 22 dah. Dari ketinggian 22 sampai 8 ya kalau gak salah, guys. Oke, kita bakal turun. Jadi sebelum itu kita screenshot dulu. Ini apa dah? Ini ada beginian lagi, coy. Oke, kita bakal tutup dulu, guys, supaya kita bisa pulang dengan aman nantinya. Oke, tutup dulu ya, guys ya. Sangat serem sekali di lava ini. Oke. Kebuka lagi kah? Nah, udah, coy. Dan ini lavanya ngagu banget ya, guys ya. Oke, kita turun, coy. Sampai berapa dah tadi? Wah, di sini sih. Di sini udah sih, guys. Oke, kita turunin lagi di 13 mungkin. Nah, di sini aja, coy.
Nah, kita bakal bikin jalan lurus dulu guys ya, lurus dulu. Dan setelah itu, aduh, saya belum punya bumbu flame sih ini. Jadi kita cuma bisa pakai TNT aja guys. Kita tutup. Oke, apakah ada? Apakah ada guys? Oh, gak ada coy. Gak ada ancient debris ya guys ya. Oke, ini tukar dulu. Oke, saya sekarang kan sudah bikin jalan di sini. Sekarang kita bakal lurus dulu. Kayaknya kita bakal bikin jalan yang besar gitu dulu guys ya, supaya kita bisa taruh banyak TNT gitu guys. Di sini terus kita bikin jalan ke sini. Dan nanti tinggal kita ledakin aja guys. Kita kasih torch. Nah, kita taruh di sini dan kita boom. Kita di sini juga, kita boom. Kita di sini juga, kita ledain guys. Oke. Udah meledak semua. Apakah ada guys? Ada kah? Gak ada coy. Waduh guys, gak ada ternyata guys. Di sini. Aduh, sama guys, gak ada coy. Oke, ini lumayan sini. Gold ya guys, lumayan coy. Bisa kita transaksi nanti ya. Oke, kita bakal coba untuk taruh banyak TNT nih di depan sini. Kita bakal mencoba untuk trik dengan banyak TNT gitu guys. Kita bikin seperti ini. Kita kasih lagi. Kita bawa banyak banget. Semoga aja berhasil gitu guys. Lari coy, lari coy. Lari guys, lari guys. Gila guys, apa itu dah? Oh, ini dia guys. Akhirnya coy ya, kita dapat juga, tapi itu cuma segitu ya guys ya. Kurang sih. Oke, kita naik dulu. Kita tutup ini. Oke, udah tertutup guys. Nah, ini dia yang kita cari guys. Kita baru dapat berapa dah itu? Dapat 2 ya. Oke, kita baru dapat 2, tapi gak apa-apa sih. Lumayan sih guys, walaupun 2. Oke, kita ambil dulu. Nah, apa dah ini? Mengganggu banget coy. Oke, sebelum itu kita screenshot aja sih, supaya GG gaming gitu guys. Jadi kita screenshot dulu. Screenshot guys, screenshot guys. Jadi metode itu mantep banget ya guys, metode TNT banyak. Jadi kita bisa dapat gitu guys, dapat banyak. Oke, kita screenshot dulu. Boom, ini adalah ancient debris pertama ya guys ya. Ini lavanya lama banget dah hilangnya. Sangat meresahkan sekali lavanya guys. Oke, kita bakal coba untuk di bagian sini sekarang guys. Kita bawa dulu jauh. Yang jauh coy, yang jauh. Nah, kita taruh 2 dulu. Oke guys, kabur dulu guys. Kita tutup. Oke, kita tutup dulu. Nah, sekarang saya bakal ambil ancient debris pertama coy. Oke guys, dapat achievement ya guys ya. Mantap coy coy. Oke, gak ada lagi kah? Gak ada guys. Kita coba di sini dah. Wush, apa ini? Oke, kita harus tutup dulu nih lavanya ya. Mana dah? Mana ini? Siapa tahu di sini ada ancient debris gitu, guys. Ini berapa detik lagi dah? Oke, masih lama, coy. Apa itu? Sepertinya gak ada, guys. Ada bug, guys ya. Jadi bisa kita lihat, coy. Lumayan sih ini. Kita bisa lihat sedikit-sedikit, tapi gak ada sih ancient debris-nya. Oke, gak ada guys. Gak ada coy, di bagian sini gak ada. Oke, kita pindah lagi. Karena di sini gak ada ya. Oke, quartz juga lumayan nih untuk XP ya. Supaya kita bisa level 30 dengan cepat gitu kan. Oke, udah. Aduh. Lamanya loh. Kita tutup dulu bagian sini guys. Oke. Kita bakal coba untuk mencari di bagian sini ya guys ya. Di sini coy. Kita cari bagian sini. Oke, kita taruh bagian sini ya guys ya. Kita taruh 4 TNT dah dulu. Oke. Lari guys, lari guys. Kita tutup dulu supaya aman. Oke, udah aman guys. Wih, siapa ada? Apakah ada guys? Kalau gak ada bener-bener dah. Kita lihat. Mana ya? Gak ada coy. Gak ada ya guys ya. Jadi gagal itu ya, metode itu lagi. Kita gagal coy. Jadi kita harus pakai metode apa dah ini?
Oke lah, gak apa-apa coy. Kita bakal ambil dulu ini quartz-nya biar dapat XP yang banyak. Kita bisa encan-encan beberapa armor kita ya untuk lawan nanti, untuk lawan Wither. Oke, ini dia. Oke, mantep. Oke, udah gak ada lagi ya. Kita turun dulu nih, masih ada XP. Penuh guys. Oke guys, cuma dapat 2 loh. Dikit banget ya. Oke, ini ketinggian 7. Kita mau naik dulu. Sampai 13 ya. Oke, ini dia. Dan kita bakal bikin jalan lurus. Aduh, ada beginian lagi. Oke. Lanjut di bagian sini sepertinya. Hati-hati coy. Kita matikan dulu nih levelnya ya, mengganggu banget. Nice. Dan kita lanjut dulu. Ini lumayan nih. Gila coy, banyak juga ada beginian ya guys ya. Kita bisa kaya ini guys ya, keluar dari sini bisa kaya coy. Oke, kita ambil lagi. Oke, mantap. Ini banyak banget sih guys, banyak banget coy. Oke, ini ada di ketinggian. Oke, kita bakal coba di bagian sini aja dah. Kita taruh yang banyak guys. Lari guys, lari coy. Aduh. Lari. Tutup. Oke, mantep. Oke, udah semua. Wow, apakah ada? Itu dia guys ya. Kita dapat coy. Saya lupa minum ini. Tapi tunggu dulu. Oke, kita tutup aja dah lavanya ini. Oke, tutup dulu ya guys ya. Nah, gitu kan mantep coy. Nah guys, mantep coy. Sangat meresahkan sekali nih ya, lava terjunnya. Waduh ya, gimana ya cara bilangnya. Oke, di sini udah gak ada ya, cuma ada di sini doang. Kita loncat. Hop. Oke, ada berapa ini? Waduh, cuma satu doang guys. Gak apa-apa sih, gak apa-apa coy. Kita screenshot lagi. Nah, kita ambil cuy. Kita butuh 4 ya kalau mau jadi satu netherite ya guys ya. Kita jadi perlu 4. Dan lumayan juga sih cari segitu guys ya. Lumayan susah gitu ya. Ini tutup dulu nih. Bahaya. Main susah cari segitu guys. Karena ini aja kita udah cari beberapa ya, beberapa menit udah apa namanya ngabisin banyak TNT coy. Jadi kemungkinan ini TNT-nya kurang sih untuk mendapatkan Ancient Debris yang banyak itu coy. Jadi pasti bakal kurang coy. Nah, ini ambil dulu XP ya. Oke, naik dulu. Gak ada guys, di sini gak ada coy ya. Saya sudah ledakin tadi tapi gak ada gitu kan. Kita bakal coba untuk di bagian sini. Ini ambil dulu, lumayan coy XP gitu guys. Semoga aja kita bisa dapat 10 Ancient Debris lah ya. 10 Ancient Debris lah guys ya. Tujuan kita ya guys ya, dapat 10 aja udah cukup banget ya kayaknya untuk bikin berapa armor ya, itu 2 armor doang sih 10 ya guys ya. Kurang sih 10 guys. Kita cari yang banyak dah sampai TNT habis aja dah. Oke, kita ambil ini. Sip, kita naik di sini. Oke, apakah bakal dapat Ancient Debris atau tidak kalau kita bikin seperti ini. Ini apa ini? Oh, ada basalt guys. Oke guys, kita sudah sampai di tempat yang pertama ya guys ya. Dan kita bakal coba untuk di bagian sini. Oke, bikin yang jauh dulu. Bikin jauh dulu guys. Oke, terus. Nah, sampai sini dah. Aduh, malah blackstone coy. Kita bikin coba seperti ini guys. Siapa tahu kita dapat ya dengan menghancurkan seperti ini. Dapat si apa namanya? Ancient Debris gitu kan. Kalau dapat sih GG banget kita guys ya. GG banget kita guys kalau dapat ya. Oke, ambil dulu ini apa dah? Oh, ini Fortune 3 ya. Oke, kita bakal pakai yang Silk Touch aja dah. Oke, bikin seperti ini. Ini. Oke, udah. Kita bakal coba untuk ledakin, guys. Sini aja dah. Nah, ini kita ledakin 3 aja. Lari. Lari guys. Hop. Oke. Itu dia, guys. Dapat lagi cuy ya, mantep gitu. Dapat 2 guys, mantap guys. Oke, di sini ada lagi kan. Itu lagi guys. Mantap cuy, kita screenshot ini ya. Wih, mantep ya guys ya. Ambil. Gila coy. The best banget nih tempat ya.
kita apa namanya emang disuruh balik sih tadi guys ya, supaya kita dapat ancient debris yang banyak. Oke, kita ambil yang di atas, naik dulu, ambil cuma satu kah, cuma satu guys, gak apa-apalah. Kita udah dapat berapa ini, dapat 8 guys, kita sudah bisa bikin 2 netherite. Kita cari, ah ini lagi coy coy, mantap mantap guys, mantap coy, mantap coy. Gila guys ya, kita belum pakai jurus kianti tapi udah dapat gitu coy coy. Kita screenshot lagi tentunya coy. Oke, ambil lah guys ya. 9, ini dia yang ke 9. Kita lanjut lagi ke bagian sini. Kita bakal luasin dulu. Aduh, lari guys. Kita bagian sini dah. Karena belum ya. Oke. Gak ada sih. Kita taruh TNT aja. 3-3 guys, karena 3 itu tadi hoki banget. Kita lari dulu coy. Oke, ledakannya sudah selesai. Kita lihat. Mantep guys. Oke, ini kita ganti dulu. Oke, mantep banget ya guys ya. Kita dapat Ancient Debris. Dapat banyak guys ya. Kita udah dapat 10 sih sama yang ini ya, yang di atas sini. Yang belum saya ambil, jadi kita dapat 10 cuy. Gila ya guys ya. Ini apa di bawah nih? Gak ada apa-apa dah. Kita naik dulu. Kita screenshot gitu guys. Mantap guys. Dapat coy. Kebuang guys. Oh, kebiasaan buruk itu guys ya. Kebiasaan buruk coy ya. Mau pencet ganti senjata malah Q ya. Mantap guys. Oke, kita lanjut di sini cuy. Oke, kita perlu 3 ya guys ya. Perlu 3 TNT. Nah. 1 2 2 3. Oke. Lari guys. Kita tutup dulu supaya aman. Oke, kita lihat sekarang guys. Up. Adakah guys? Ini tutup dulu nih. Lavanya sangat mengacaukan. Oke, kita salah. Salah pickaxe guys. Kita ambil ini lagi. Kita bisa level 30 sih di Nether guys ya. Oke guys, ternyata gak ada ya. Apakah itu tadi karena saya ketinggian ya? Ini ketinggian berapa nih? Ketinggian 14 coy. Sepertinya itu tadi ketinggian dah. Nah, gak apa-apa lah, kita bikin jalan dulu seperti ini. Kita ledakin guys. Lari cuy. Guys. Ada ya? Gak ada coy. Gak ada guys. Waduh ya, gak dikasih kita coy. Gak dikasih lagi ya. Jadi kita cuma dapat 10. 10 doang coy. Kurang gitu loh. Kok kurang gitu loh guys. Oke, kita lanjut di sini. Kita masih punya beberapa TNT ya. 10 TNT. Kita bakal ambil dulu ini. Oke guys, apakah di sini ada ancient debris? Gak ada coy, cuma ada bedrock doang tadi ya. Oke, kita bikin galian di sini. Nah, kita ledakin di sini guys. Jadi masih 2 doang ini TNT saya guys. Tolong lari. Kita diam di sini. Nah, kita lihat. Gak ada guys. Sepertinya saya cuma dikasih 10 doang sih ya. Sepertinya cuma dikasih segitu aja sih guys. Waduh ya, jahat banget lu Mojang ini. Kita cari dulu guys. Begini, kita taruh ini TNT last ya. Last kita coy. Oke guys, sebelum kita lihat ke belakang ya coy ya. Kita kita begini dulu. Jangan lupa like dan subscribe coy ya. Sebelum kita lihat itu apakah kita bakal mendapatkan ancient debris atau tidak di bagian sana. Dan ini blok kenapa nutupin. Waduh ya guys ya, jangan lupa like, share dan subscribe gitu guys ya. Cepat coy. Waduh ya.
Oke. Kita lihat. Kita lihat. Gak ada, guys. Gak ada, coy, coy. Waduh, guys, gak ada gitu, cuy. Oke, kita lihat dulu. Kita gali dulu, guys, ya. Kita gali sampai mampus gitu, coy. Nih, guys, kita bakal skip dulu. Saya mau menggali-menggali, coy. Bukan bernyanyi-bernyanyi gitu, guys. Menggali-menggali gitu, ya. Oh, ini dia, guys. Baru menggali-menggali bentar, kita udah dapat gitu, cuy. Kita dapat, guys. Jadi kita punya 11 ancient debris dari menggali-menggali, ya, guys, ya. Menggali-menggali, coy. Bukan bernyanyi, ya. Aduh, cuy, ini ambil dulu. Ini dapat. Ah, kita buang. Buang ini, nice, kui. Enjoy, relax, santuy, guys. Oke, guys. Jadi saya tes dulu ya untuk ini jalan pulang. Jadi tadi saya balik dari tempat itu karena di sana udah gak ada lagi ya. Cuma dapat satu tadi itu. Dan saya bakal coba untuk mining ke sini, guys. Kita bakal coba untuk lurus aja, coy. Siapa tuh dapat gitu ya. Jadi gak lurus sih. Kayaknya gak bakal dapat. Aduh, aduh, aduh. Ih, apa ini? Aduh, guys, aduh, guys, aduh, guys, tolong. Bener-bener dah lava ini, guys. Mengganggu gitu, coy. Oke, kita lanjut aja, guys, ya. Oh my god, coy. Oh my god, guys. Oh my god, guys. Dapat lagi, coy. Screenshot. Screenshot santuy gitu, guys, ya. Waduh, ya, guys, ya. Kita taruh di sini dulu. Taruh sini dulu. Kita punya 12, guys. Kita sudah bisa bikin 3 netherite, ya, guys, ya. Let's go, guys. Let's go, relax, enjoy. Mantul gitu, ya, guys, ya. Waduh, ya, coy, ya. Kita ambil ini dulu. Oke, okay. Nice. Kita lanjut, coy. Kita lanjut ya, guys, ya. Oke, okay, dah, guys, ya. Ini udah gak ada, coy. Dari tadi secara, guys, ih, lupa nih, guys. Lari, coy. Jadi, guys, saya bakal pulang aja ya, guys, ya. Jadi saya pulang aja karena 12. Itu apa tadi? Itu ada bug tadi, guys. Gila, guys. Ada bug, coy. Gimana ya cara lihat itu? Gimana cara lihat itu? Nah. Gimana ya? Kenapa deh ini? Ada bug nih, guys. Gimana cara lihatnya? Aduh, udah hilang, coy, bugnya. Jadi, guys, saya bakal coba untuk pulang aja karena udah saya gak dikasih apa lagi gitu ya, guys, ya. Cuma dapat 12 aja sih. Udah bagus sih, udah bagus sih, guys, ya. Kita bisa upgrade 3 item kita. Jadi ya, kita moonwalk dulu. Jadi selamat, apa namanya, kita bakal bertemu di rumah tentunya, guys, ya. Karena kita bakal pulang tentunya, cuy, ya. Let's go lah, guys. Oke, okay, guys, ini di mana ya, guys, ya. Saya di teleport portal tapi bukan di rumah gitu, cuy. Saya gak tahu ini di mana, guys. Saya bakal coba untuk masuk portal lagi ya, guys, ya. Oke, okay, guys, ternyata saya di teleport di tempat yang sama. Jadi saya bakal coba untuk naik ya, guys, ya. Untuk melihat ini ada di mana gitu, coy. Ini ada di mana gitu, guys. Saya nggak tahu ini di mana dah. Semoga aja dekat rumah kita sih. Supaya kita nggak jauh-jauh. Oke. Naik. Sangat-sangat apa ini? Absurd banget gitu portal ini ya, guys, ya. Padahal ini bukan portal kita yang dulu, tapi malah di sini kita ya, apa namanya, di spawn-nya gitu ya, di teleport-nya. Ini ketinggian berapa dah? Oke, dikit lagi di atas sih sepertinya. Naik lagi. Saya nggak tahu di mana. Oh, di mana ini, guys? Malah saya diteleport di sini loh, coy. Tapi nggak apa-apa sih. Ini masih dekat rumah, coy. Santuy, relax, enjoy ya, guys, ya. Ini dia rumah kita, guys. Malah diteleport di sana loh. Dan di bawah sana ada Raven juga ya, guys, ya. Raven yang besar banget. Jadi Raven itu full dengan creeper tadi, guys. Jadi saya diledakin creeper gitu ya. Saya kaget gitu, guys. Kita sebelum bakar instant breeze, kita lihat ini dulu hasilnya ya, guys, ya. Mantap nih, guys. Mantap ya. Udah bisa bikin beacon sih itu. Tempat beacon ya, guys, ya. Udah the best banget gitu, coy. Oke, kita let's go dulu ke tempat storage room. Kita mau bakar-bakar dulu ya ancient debris kita tentunya, guys. Oke. Padahal portal kita itu, coy. Tapi kita malah di teleport ke tempat yang gak kita kenal gitu, coy. Ini ada ayam, guys. Ternyata kita bawa telur ayam di nether ya, guys, ya. Bawa telur ayam, coy. Oke, kita lempar-lempar nih. Kalian terlempar nih ya. Oke, apakah ada yang jadi bayi? Oke, gak ada.
Kita taruh ini dulu. Kita bakal bakar dulu ancient debris, guys. Taruh dulu ini. Mantap. Ini juga. Mantap. Apalagi? Netherrack, taruh mana? Sini aja dah. Taruh sini. Mantap. Oke, coy. Kita masih ada satu poison resistant. Waduh ya. Oke, kita bakal taruh dulu ini blok. Di pas potionnya masih ada. Kita taruh aja di Nether lah. Oke, guys. Ini baru aja di 6. Kita tunggu dulu sebentar lagi ya, guys. Ya. Oke, guys. Dapat juga ya ini Netherite-nya, guys. Kita ambil dulu gold ingot. Kita bikin gimana cara bikin Netherite di sini kah? Nah. Guys, kita dapat 3, coy. Oke, guys. Ini dia Netherite kita ya, guys ya. Gila ya, coy ya. Oke. Tunggu dulu, coy. Kita mau screenshot dulu. Mana ya bagusnya, guys? Di sini sih bagus, guys. Screenshot ya, guys ya. Mantap, coy. Oke, guys. Jadi cukup sekian aja untuk di video kali ini ya, coy ya. Tadi kita sudah mencari ancient debris dan mendapatkan 12 ya ancient debrisnya. Dan netherite-nya cuma dapat 3, coy. Dikit banget, guys ya. Cuma bisa bikin pedang kita yang menjadi GG gitu, coy ya, sama pickaxe sih. Segitu aja sih, coy. Gak ada yang spesial lagi gitu ya. Cuma dapat segitu ya, bisa apa ya, guys ya? Ya syukurilah, guys ya. Dapat 3 doang. Gak apa-apa lah coy ya. Mantap gitu, guys. Daripada kita gak dapat apa-apa gitu kan, jelek juga, coy. Jadi, guys, cukup sekian aja untuk di video kali ini, guys ya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe, coy ya. Share juga teman-teman kalian supaya ganteng gitu, guys ya. Dan suang lu 2000 sub gitu, guys, bulan depan ya kalau bisa, coy ya. Waduh, guys ya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk follow social media suang lu. Linknya ada di deskripsi. Dan udah sih, segitu aja, guys ya. Thank you, guys. Bye-bye.